dekat Johor ni ada satu port yang memang best lah kalau kau pergi eh. Ini adalah di Tanjung Balau. Tapi keadaan dia korang kena tengok lah macam mana. Okay, jom kita ronda kejap. Nanti dulu sebelum teruskan video ni, jangan lupa share, like and subscribe dulu. Kau boleh subscribe dulu, tekan butang lonceng tu. Kebanyakan video aku ni adalah video vlog, video santai-santai, campur. Aku tak ada kira apa yang aku lakukan, apa yang aku lakukan semua akan aku abadikan dalam video ni dan upload di YouTube untuk tontonan aku dan semua. So boleh jadi rujukan juga mana yang nak tahu apa yang ada di sesuatu kawasan itu. Kadang-kadang kita, saya pergi, kadang-kadang saya pergi tapi anda belum pergi lagi, tapi nak tahu apa ada, boleh tonton video ni. Ni sekarang ni saya ada di, jom tonton. Okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, dekat Tanjung Balau ni ada satu track. Kau tengok kat belakang aku ni ada macam jetty. Dekat Tanjung Piai pun ada. Tanjung Piai punya dia view macam forest sikit lagi best eh. View dekat dalam bakau. Ni pun ada bakau-bakau sikit-sikit je lah. Tapi jom kita lalu. Aku pun first time nak lalu dekat JT ni. Kita tengok nanti laluan dia sampai ujung macam mana. Jom. Ni mode 360 lah. Kau boleh tengok lah macam mana. Wow, memang best eh. Kat sini bebatuan hitam eh. Aku teringat dekat Kuantan ada satu pantai batu hitam ke dalam Blackstone. Ya ke? Aku tak ingat. Tapi memang ada tempat macam ni. Memang dia punya pantai batu dia hitam-hitam. Okay, ni boleh tengok sepanjang laluan di JT Tanjung Balau ni. Memang best lah dia buat macam ni lah. Macam ni cantik lah buat tarikan pelancong kan. Kita boleh berjalan kat sini tengok view pantai sebagainya. Sebab sana ada lagi satu. Ini mungkin untuk naik boat atau sebagainya. Jadi kita mungkin akan try ke sana, insyaAllah. Okay, memang best lah. Ni view dia lah kalau nak tengok. Suasana ketika laluan tadi tu ni. Kalau pasang mungkin sampai atas ni rasanya. Ombak mungkin pecah. Boleh basah lah kat sini. Nampak kalau tengok dia punya bekas, bekas air sampai ke atas ni. Tengok. Memang teringat lah. Sebelum ni saya ada pergi Pantai Timang dekat Indonesia, kat Jogja. Kita lalu atas macam satu titi tau. Titi jambatan gantung. Bawa ombak macam ni, ombak besar-besar. Time tu memang takut sebenarnya. Tapi kalau tak lintas kita rugi, tak dapat pergi ke seberang batu. Dia macam ada satu batu tadi dekat depan Tanjung Balau tu ada. Dia akan buat satu cross ke batu macam tu. Tapi kau tak pergi rugi. Jadi terpaksa memberanikan diri untuk lalu. So kalau nak nak mengalami suasana lalu atas ombak macam ni pun, dekat Tanjung Balau pun ada. Kalau kita tengah lalu-lalu macam ni kan, ombak datang. Ombak ni empas batu. Boom. Baik. Ni kalau air pasang ni nanti lah. Dengan saya surut ni. Tapi pelik kat jambang tu tadi, dia menyatakan ni air tengah air pasang. Pak ombak. Baik. Ni view dia lah. Aku akan habiskan pusing dulu. Kita berhenti kat mana-mana spot ni cantik. Patutnya nak ambil gambar kan. Berhenti ambil gambar kejap pun cantik lah. Ni view dia kurang eh. Kita pergi view kat sana lah. Kurang eh. View dia cantik, cuma aku kurang minat lah, macam kosong macam lautnya tu. Jadi ya, view ada spot batu-batu macam ni. Sebelah sana ada batu cantik sikit kan. Nampak lah sikit suasana Tanjung Balau ni. First time aku datang Tanjung Balau. Ni memang reaction aku lah. Aku boleh katakan wow tempat ni. Cuma perlu sedikit lacap untuk tarikan pelancong dan sebagainya. Tengok ombak. Dia paling best kalau ombak langgar batu ni kan. Boom. Wah. Ombak. Eh, nampak tak? Atau kilau. Baik eh. Memang baik. Ni ada lagi satu orang cakap apa? Pondok Tuhan. Tapi baik ke kalau bawa anak-anak yang jaga sebab dia tangga dan tak ada. Aku berada terjun ke belakang. Ni kalau ada ombak besar memang cantik. Ini memang best sini. Kita tengok sini.
baik. Kita tunggu kat sini. Oh, ni memang basah dulu-dulu ni. Tengok sini. Kita basah. Cantik ni basah ni. Okay, tuan nak bergambar kat sini. Okay, lawa eh. Ombak datang. Ombak dia empat kat sini. Kena dia empat kat atas juga. Okay. Okay, nak bergambar sekejap. Sini best lah nak bergambar dalam gambar ni. Okey, kita sambung lagi berjalan. Tadi ambil gambar kejap, tengok ombak. Kat sini memang best ombak dia. Ni kalau air pasang lagi memang best. Mungkin air, kalau kita tengok air dekat bawah ni, tak tahu boleh dengar tak suara? Memang shock lah. Licin eh, licin. So kalau bawa budak-budak kena hati-hati lah. Memang view tengah cantik lah kalau macam ni. Tapi itulah, sebab dia berbatuan hitam eh. Basah-basah. Cuma angin tak ada. Mungkin insyaAllah aku akan cuba guna drone lalu atas ni. InsyaAllah lah, kita cubalah. Kita cuba nanti. Oh, ini bahaya ni. Ini memang kalau budak-budak kita tak akan bagi lepas kat sini lah. Memang bahaya. Sebab kita tengok ada satu cone yang dah patah. Kalau kita tengok pondok-pondok macam ni, kita tinjau dulu eh. Tengok saya. Dia punya pagar dekat pondok ni dah tak ada. Tu bahaya eh, kalau budak main dia terjun ke bawah. Memang bahaya. Ombak belakang sini. Tapi dia cantik lah. Kita boleh ambil gambar banyak. Dia aku nak ambil gambar banyak. Okey, kita sambung semula perjalanan kita. Nampak ombak rupa meriah. Patut ada orang main surf eh. Nampak ombak dia besar. Lagi best kat sini eh. Ni ada kawasan perbatuan ni dijaga. Dijaga dengan jeti. Memang menarik lah. Tapi ingat, diingatkan untuk bermain di sini. Untuk anak-anak kecil. Diingatkan diawas oleh orang dewasa lah. Kita nampak jeti ni dah tak ada penghadang dah. Agak bahaya eh. Kalau kita tengok memang bahaya. Dia kalau bawah ni tak ada batu, mungkin tak apalah jatuh air eh. Air pasti boleh berenang. Ni masalah dia bawah dia batu. Jatuh boleh pekecai kepala eh. Sebab batu dah yang tajam ke ni. Sebab ombak pun, tengok belakang ombak, memang ombak yang tinggi. Jadi aku harap kita tak tahu siapa yang bertanggungjawab di atas jeti ni. Segeralah, segera perbaiki lah. Sebab kita pun dah habis zaman-zaman dikurung. Jadi mungkin keluarga akan bawa anak-anak bersiar. Okay, jom kita habiskan dulu perjalanan. Sehingga ke hujung kita tengok suasana JT ni. Kalau tengok area sini bersih sikit sampai. Tak tahulah mungkin tak ada orang lepak sini pun. Okeylah, cuma perlu dinaik taraf lah. Bukan dinaik taraf lah, ditambah baik demi keselamatan. Sebab ni adalah port cantik juga eh. Untuk pelancong dan untuk pelancong lah, untuk rakyat. Untuk rakyat, oh macam YB pula eh. Untuk rakyat, tiba-tiba cakap pasal rakyat. Okey, tu kita nak sampai penghujung laluan JT. Jadi mungkin tu saja untuk kali ni di area JT Tanjung Balau eh. Bukan JT, tak tahu nama dia apa ni. Ini bukan JT ni. Ini adalah macam satu walkway, crossway ya. Lalu atas ombak, lalu atas pantai dan sebagainya. Okey. Jadi kita boleh jumpa lagi untuk video seterusnya. Beginilah tadi suasana di sepanjang laluan, tak tahu nak panggil apa ya. Ni JT ya. TT. Laluan atas ombak lah aku cakap. Lalu atas ombak di Tanjung Balau. Tempat best. Kena tambah baik pulih. Tambah tacap-tacap sikit demi keselamatan semua orang. Okay, jumpa lagi untuk video yang akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa share, like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.